most of the time meninggalkan zona nyaman tuh nggak enak. Itu sih yang jadi ini. Karena mindset kita itu melindungi kita supaya kita tidak masuk ke daerah yang nggak enak. Which is sebenarnya oke. Okay. Ya kan, kalau zaman dulu secara kita hidup di alam bebas begitu, kalau ngejar macan, dikejar macan kalau nggak lari gitu kan, itu kita selalu melindungi diri kita. Tapi problemnya hari ini dibawa sampai hari ini, kalau kita melindungi terus kayak begitu ya kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan growth. Hai. Halo, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Seperti Pak, gimana Pak kesibukan di tengah pandemi COVID ini Pak? Sama, lebih sibuk malah. Oh, lebih sibuk ya? Yeah. Malah lebih produktif ya Pak? Semuanya running well, oke kok. Oke Pak. Pak, tema kita hari ini kan menarik nih ya Pak, tentang updating digital marketing strategy in certain times gitu ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak, kalau menurut Bapak, tren digital marketing di tahun 2020 ini seperti apa? Terus kemudian nih Pak, gimana sih proyeksi tren digital marketing nanti nih di tahun 2021 yang katanya akan menjadi tahun kebangkitan gitu ya Pak setelah pandemi COVID-19 ini menghantam di 2020. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, kalau secara tren sebenarnya sih kurang lebih mirip ya. Video sekarang lebih banyak video, IG live kayak begini lebih banyak, kemudian AI robot ini apa chatbot dan sebagainya, tapi belum masif sih menurut saya sih. Kalau buat teman-teman di sini UMKM dan ya UMKM lah in general gitu ya, nggak perlu ngikutin tren yang kayak gimana-gimana, mau pakai chatbot segala, jualan biasa aja nggak bisa kok, apalagi chatbot segala, ya kan? Betul, jadi ada dua perspektif di sini yang perlu ditekankan terlebih dahulu nih. Apakah kita mau membahas tren kedepannya seperti apa? Tapi kalau ini dibahas, apakah UMKM ini bisa ngikutin tren? When I say kayak, sekarang namanya chatbot pakai AI gitu. Lah milih barang aja nggak bisa kok. Iya kan? Dan aku mau jualan mau jual barang apa? Boro-boro ngomongin digital marketingnya, barangnya aja nggak ketemu gitu. Ini kondisinya saat ini di pasar tuh kayak begini. Karena shifting yang terlalu mendadak ya. Disuruh belajar nggak mau, kena pandemi terpaksa nggak pakai belajar langsung nyemplung. Okay. Banyak yang kelep juga gitu istilahnya. Itu yang terjadi saat ini sih di pasar sih. Jadi mungkin sebenarnya mereka kurang pembekalan gitu ya Pak, cuman langsung udah gue masuk aja dulu yang penting gitu, nggak. Iya betul-betul karena kepepet gitu ya Pak. Kalau dibalik misalkan, kita kasih pembekalan, buat apa katanya? Belum waktunya, gini aja jalan kok. Ya yang kan? Penting jalan dulu malahan ya Pak ya. Yang penting jalan dulu. Kadang-kadang malah kayak saya nih. Saya ngajar digital marketing sejak 2000. Saya udah belajar digital marketing sejak 2007. Nah, ngajar digital marketing itu sejak 2015. Tapi kalau orang-orang konvensional diajak belajar waktu itu, mereka cuma mikirnya adalah ntar aja lah, gini aja juga jalan kok. Ya kan? Jadi kalau ada waktunya, punya kesempatannya, disuruh belajar, malas. That's the problem with our society gitu. Tapi begitu kepepet, ngeluh. Katanya sekarang kayak karena belum begitu. Siap ya Pak? Iya, gini loh. Ini buat teman-teman semua nih. Zaman sebelum pandemi, bisnis, ada yang tutup, ada yang maju. Betul. Zaman kena COVID, ada yang tutup, juga ada yang maju. Tinggal Anda nih berada di posisi yang mana. Jangan-jangan sebelum COVID di posisi yang tutup, setelah COVID juga di posisi yang bangkrut. Ya, apes namanya. Iya kan? Iya, betul. Iya, betul-betul, Pak. Itu, Pak, maksud saya kan kalau sekarang ini kan ya memang karena tadi yang Bapak bilang, karena mungkin langsung nyemplung gitu ya, Pak, tanpa mau belajar. Tapi ketika ada waktunya, mereka malah, ya nanti aja lah, sekarang juga jalan gitu kan, Pak. Nah, Pak, sebenarnya gimana sih, Pak, bagi pemain baru nih, Pak? Apa yang yang harus diperhatikan saat memulai digital marketing? Sebelum nyemplung gitu, Pak. Basic banget. Tahu marketnya siapa. Karena orang offline, mereka nggak peduli market. Mereka itu cuma cari tempat untuk buka toko, buka ruko, buka stand di mall. Pokoknya kalau saya jualan obat, apotek, ya pasti ada orang datang tinggal dikasih plang apotek gitu. Problemnya adalah ketika mereka mau masuk ke dunia online, bikin akun Instagram, siapa yang tahu akun lu siapa? Gitu kan?
kalau nggak dipromosiin. Yeah. Nah, tapi masalahnya dipromosiin, satu, butuh waktu. Sementara kita butuh duit, butuh makan, katanya. Kalau mau cepat, pakai iklan. Tapi pakai iklan, mau ditarget ke siapa, dia nggak tahu. Karena nggak pernah mikirin. Ini problem terbesar ketika orang shifting dari offline ke online. Yaitu mereka tidak tahu marketnya, tidak kenal marketnya. This is the biggest problem. Nah, jadi, buat teman-teman yang baru mau mulai, ini PR nomor satu. Siapa marketnya, mimpi mereka apa, kegalauan mereka apa. Ingat ya, digital marketing bukan upload foto di Instagram. Itu namanya uploading. It's not marketing. Anak kecil juga bisa uploading. Gitu. Ada saya juga foto-foto di-upload juga bisa. Tapi bukan marketing. Perlu dibedakan marketing, itu ya, Pak. Perlu dicatat. Yes. Jadi, tadi, marketnya siapa? Kemudian gini, tadi ada yang nanya ke saya, Dan, kok susah banget ya jualan online? Emang kamu kenal nggak sama marketmu? Enggak, katanya. Ya iyalah, gitu kan. Siapa lu, gitu. Marketnya juga nggak peduli. Mimpinya apa, keresahan mereka apa, problemnya mereka apa, fear-nya mereka apa, kegalauannya mereka apa, nggak tahu sama sekali. Terus datang-datang mau nawarin produk, mau siapa elu gitu kan, marketnya mikirnya gitu. So, first thing first, market. Kedua, okay, setelah marketnya selesai, produk Anda itu bisa dijual online nggak sih? Enak nggak sih dijual online? Jangan-jangan produknya me too. You know, ada yang maksain kayak, barang saya beras, saya mau jualan beras online, misalkan gitu. Mm-hmm. Emang kita beli ya beras online ya? Jarang ya? Betul, kayaknya, masih jarang Pak, karena beras ya Pak, karena ongkirnya juga nanti akan asisten rumah tangga saya ke Indomaret kayak 5 menit, begitu beli beras gitu, ngapain beli beras online gitu kan, ongkos kirim berat lagi gitu, nah ngapain gitu kan, maksa gitu, barang offline dibawa ke online, gitu, maksa. Mm-hmm. Kemudian kayak misalkan, jadi mereka nggak ngerti barang yang bisa di-online kan. Ini butuh belajar memang. Banyak yang memaksa, kayak saya mau jualan obat gitu. Obat ini agak tricky. Mm-hmm. Kita kalau beli Panadol nih, literally Panadol gitu kan. Agak jarang kita buka Tokopedia, habis itu nyari Panadol, habis itu shipping Panadol. Bener nggak? Betul. Lagi kalau beli Panadol di mana? Paling lewat pinggir. Di warung jalan, aja, Pak. Warung-warung aja selesai. Betul. Gitu loh. Iya kan? Mm-hmm. Gak mungkin kita bakal kayak cari Tokopedia, shipping. Mbak, barangnya ready gak, Mbak? It's impossible. Tidak repot ya, Pak? Betul. Yes. Ya, jadi banyak yang memaksa bahwa, oh, pokoknya jualan saya mau di-online-kan, berarti harus bisa gitu. Gak kayak begitu, teman-teman. Mm-hmm. Ya, itu yang kedua sih. Nah, setelah ini yang harus benar, jadi marketnya udah tahu, produknya yang bisa di-online-kan harus tahu, berikutnya adalah menemukan ini. Jadi, let's say kita iklan, misalkan pasang traffic di Instagram, iklan di Instagram, mau live bareng kayak, mau ngiklan kayak, mau apapun itu, gak ada masalah gitu. Yang penting adalah how we grab the traffic, gimana caranya kita dapetin traffic. Itu sih, jadi kuncinya di situ sebenarnya, teman-teman. Itu, ujungnya lah, ujungnya kayak begitu. Oke, jadi dua yang tadi ya Pak, pastikan dulu nih marketnya nih siapa, jangan jualan tapi nggak tahu siapa nih yang bakal ngebeli produknya. Exactly. Gitu kan, itu useless banget ya Pak. Sama juga ya, jangan memaksakan. Kalau memang produknya nggak bisa dijual online, ya offline aja dulu gitu ya Pak. Kalau yes, mau buka bisnis baru yang bisa dijual online gitu ya Pak. Ya produknya harus bisa dijual online. Bayangin kalau ada jualan barang harga 5.000 terus ngiklan, ya jebol lah. Betul. Jebol lah. Karena nggak ngerti apa-apa gitu, kayak user acquisition cost dan sebagainya nggak ngerti. Jadi untuk ngiklan, perhitungannya perlu juga berarti ya Pak. Yes. Perlu dihitung. Mm-hmm. Jadi untuk dapetin satu customer itu, biaya iklan kita berapa? Itu harus ada angkanya. Mm-hmm. Kalau biaya... Itu... Silakan lanjut, Pak. Kalau misalnya satu customer beli di kita, dan kita menghabiskan Rp100.000, maka kalau barang kita Rp50.000, kan setiap kali ada sales, kita rugi. Betul. Iya kan? Nah, itu mesti dihitung. Betul. Gitu sih. Persentasenya berapa Pak? Kira-kira kalau kita mau iklan nih Pak, kita mau iklan di digital marketing gitu Pak, mungkin di Instagram atau di Facebook atau di mana? Kira-kira persentasenya tuh yang pasnya itu berapa sih Pak dari harga? It's really depend. Jadi kalau misalkan nggak ada patokannya sih, karena setiap industri akan beda-beda banget sih. Ada industri-industri yang gampang banget belinya gitu, ada industri yang susah banget gitu. Kalau misalkan kayak saya jualan kelas, misalkan workshop kayak gitu, itu mahal banget. Jadi mungkin habis 1 juta, 1 juta setengah baru dapat 1 sales, itu bisa aja gitu kan. Tapi kalau saya jualan ponels gitu, itu enggak sih, itu cukup murah. Itu cukup murah. Kalau saya jualan kemarin ada buku saya gitu, itu cukup murah juga. Jadi tergantung barangnya apa gitu. Kalau yang jualan tergantung produk.
apa ya, kayak suplemen gitu juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu. Asal targetnya udah clear banget. Oke, yang terutama memang target gitu ya, Pak. Karena setiap produk berbeda gitu ya, Pak. Oke, Pak. Kemudian, Pak, sebenarnya dari pandangan Bapak nih, apa saja sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh para pemain baru di digital marketing, Pak? Cuman ada dua, mereka nggak tahu marketnya, sama mereka nggak bisa cari traffic, gitu. Marketnya yang tadi aku kasih tahu tuh. Jadi mereka nggak tahu marketnya siapa. Pokoknya saya jualan obat, pokoknya saya jualan keripik, ya kan? Pokoknya saya jualan ayam, kan? Dan semua orang makan ayam, ya, gitu. Jawabannya selalu kayak gitu. Jualan ayam sehat, oke, marketmu siapa? Dan semua orang butuh ayam sehat, gitu. Repot juga kayak begini. Ya udah, buktiin aja. Tawarin semua orang, gitu. Ini ada anak saya ditawarin nih, ayam sehat nih. Paling dia, apaan sih, itu nggak peduli, gitu kan. Jangan bilang semua orang, men. Yeah. Jangan bilang cowok-cowok, gitu. Enggak, mungkin istri saya yang lebih suka. Atau mungkin ibu-ibu yang peduli akan healthy food, misalnya, kayak gitu. Ya kan, jadi ada segmennya. Jadi marketnya tahu siapa. Kedua, ngerti cara datengin traffic. Udah, kelemahan banyak orang nggak ngerti traffic. Jadi mereka berpikir kayak offline. Offline tuh nggak ngurusin traffic loh. Anda buka toko di mall, yang datengin traffic, mallnya. Mereka sampai bikin event, bikin weekend ada fashion show, ada band, ada apapun itu. Itu tugas si mall, meramaikan mallnya. Sehingga Anda sebagai tenant, itu bisa dapetin audience. Gitu. Tapi begitu online, maka tugas datengin traffic adalah tugas kita. Itu itu kesalahan terbesarnya itu. Nggak tahu market, nggak bisa datengin traffic. Kok nggak laku ya? Ya iyalah, nggak ada yang datang. Gitu. Niatnya untuk mendatangkan traffic sendiri itu ada nggak, Pak? Oh, banyak banget. Cuman, the thing adalah gini. Ada yang pakai organik, pakai SEO, pakai posting rutin. Gitu kan? Itu harus dilakukan. Habis itu yang lebih cepat lagi misalkan kayak live bareng begini. Kan kita sama-sama sharing audience kalau kayak begini. Dari Warta Ekonomi, Pak, kenal saya, akan follow saya. Yang belum follow buruan, oke? Okay? Dan sebaliknya, gitu ya. Dari audience saya, follow Warta Ekonomi, gitu. It's lebih cepat, gitu. Nah, berikutnya adalah, Anda aktif di social media misalnya. Siapa sih akun-akun Anda yang, akun-akun orang lain, yang followersnya adalah market Anda? Anda komen di situ, kayak gitu. Anda join ke grup-grup, gitu. Tapi paling cepat adalah iklan. Gitu. Jadi, karena targetnya langsung gitu ya, Pak, kalau iklan. Iklan kan instan ya. Kita pasang iklan gitu kan, berapa menit, udah. Di-up, selesai, gitu kan. Betul. Oke. Berarti ya tadi itu ya, Pak, maksudnya kalau memang kesalahannya tetap balik lagi gitu ya, Pak. Yes. Tetap tahu, harus tahu targetnya dan harus terus posting gitu lah ya, Pak. Tapi jangan kalau sekedar posting, tapi harus... Kalau di kepalaku, terutama ketika di YouTube-ku ya, aku sering sekali posting tentang yang namanya 3 Step Profit Framework. Jadi yang pertama itu, kita mesti punya traffic. Step pertama, itu selalu gunakan social media untuk create the why. Gitu. Jadi, gunakan social media, apapun itu. Mau Instagram, kayak mau Facebook, kayak mau Twitter, kayak Twitter, udara-udara ini kan. Mau TikTok, kayak mau YouTube, kayak whatever. TikTok, ya. Ya, ya kan? Kayak gitu. Jadi, gunakan social media itu untuk traffic. Create the why itu maksudnya adalah pakai social media, gimana caranya kita bikin orang lain tuh jadi pengen membeli produk Anda, gitu. Goal-nya sesimpel itu. Nah, dari situ yang saya sebutin tadi itu, mulai dari aktif posting, live bareng kayak begini, ngiklan, dan sebagainya, itu step satu. Nah, begitu orang sudah datang ke tempat kita, berarti kita punya nih wadah atau tempat orang datang. Oke, kalau misalkan sosial media ada orang, Anda pasangin produk terus, orang nggak akan follow. Males gitu kan. Kita agak jarang follow brand, kecuali brandnya udah terkenal, kayak Apple gitu. Saya follow Apple, saya follow Microsoft misalnya gitu. Tapi kalau brand Anda baru warung kopi ABC gitu, ngapain di follow gitu? Karena mending nge-follow Starbucks misalnya gitu kan, lebih terkenal gitu. Jadi Anda mesti tahu apa yang bikin orang tuh mau nge-follow akun Anda. Jadi biasanya akun itu diisinya dengan akun-akun, dengan konten-konten kayak Warta Ekonomi nih. Ada edukasinya, ada tips-tipsnya, ada beritanya, itu akan bikin orang datang. So, itu strategi di awalnya, step satunya kayak begitu. Oke, okay? Begitu orang datang, baru kita jualan. Begitu kita jualan, ada dua hal yang terjadi. Boleh jualan dulu, habis itu ambil database-nya. Kita harus pegang database-nya. Database maksudnya nama, email, nomor WA, harus kita pegang. Or dibalik. Kita ambil database-nya dulu, kita bikin komunitas, baru kita jualan di dalam komunitas, gitu. Kayak ibu-ibu arisan loh. Yuk, senam, gitu kan. Itu kan komunitas kan ya sebenarnya, offline gitu. Yuk, senam. Minggu depannya, pada bawa jualan. Pada arisan. Betul. Kayak gitu, itu
normal banget. Jadi secara offline itu kayak gitu. Komunitas terbentuk, akan terjadi sebuah transaksi di dalamnya. Ingat zaman Kaskus. Kaskus dibuat buat apa? Ya kan? Komunitas kumpul. Kasak kusuk gitu kan. Lama-lama ada FJB, udah pasti. Gitu. Jadi stepnya selalu seperti itu. Nah, trafficnya dari mana? Dari social media. Karena orang ngumpul di social media. Traffic cuma dua, teman-teman. Social media atau dari Google. Orang nyari something atau orang ngumpulnya di mana. That's it. Itu traffic terbesar di sana. Ya, okay. Jadi dapat ya kerangkanya ya. Jadi pakai social media, habis itu buat komunitas gitu. Nah, di dalam komunitas kita jualan di dalam situ. Baru jualan gitu ya, Pak? Oh, dibalik boleh. Jangan dibalik gitu, Pak. Oh, dibalik boleh. Boleh. Jadi dibalik gini. Dari social media, terus jualan, habis dibawa masuk ke komunitas. Itu boleh. Iya, iya. Supaya apa? Supaya bisa kita tawarin lagi. Ini lo ada barang baru. Oke, jadi ya yang mana cocoknya aja gitu ya, Pak. Silakan dipilih, ada dua. Yang mana sesuai dengan industrinya. Yang mana sesuai dengan industrinya, okay. Gitu. Tapi tetap harus ada riset terlebih dahulu ya, Pak. Jangan main asal-asal aja gitu ya, Pak. Oke, Pak. Pak, kemudian bisa dijelaskan nggak sih, Pak, tentang list building mastery dan list building black book? Apakah list building ini bisa membantu para pemain baru agar tidak gagap, Pak, di digital marketing? Yes, jadi paling nggak kayak begini ya, buku list building black book ini adalah buku-buku yang saya desain sebenarnya untuk pemula sih sebenarnya. Jadi kalau pemula mau masuk ke dunia online, itu fondasinya apa? Kenapa disebut list building? List building sendiri adalah gimana sih caranya kita nge-build atau membangun kolam prospek. Gitu. Jadi kalau Anda perhatikan teman-teman di sini, Anda pakai aplikasi nggak Tokopedia? Mbak Anies pakai aplikasi nggak Tokopedia, Bukalapak gitu kan, Traveloka, dan whatever lah, OVO gitu kan. Kenapa sih kita disuruh, mati-matian disuruh untuk ini, download aplikasi oleh Tokopedia? Bahkan dulu pertama, campaign pertamanya adalah gratis ongkir kalau pesennya lewat aplikasi. Ingat nggak? Sekarang borong-borong, udah nggak ada itu. Ya kan? Kenapa kita dipaksa kayak begitu? Karena Tokopedia membangun database-nya. Kalau enggak, kita akan membuka Tokopedia hanya ketika kita ingat, oh nyari barang, buka, gitu kan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah, kalau Anda menginstall aplikasinya, database Anda itu diambil sama Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya. Sehingga setelah Anda beli tiket, jalan-jalan sebelum pandemi, minggu depan Anda di-broadcast email sama tiket.com sama Traveloka. Ini loh ada tiket murah ke Penang, misalkan. Nah, pentingnya di situ, Anda yang nggak tahu apa-apa, nggak ada rencana apa-apa, terus tahu-tahu dikasih email broadcast, ada Legoland. Tiket hanya Rp100.000. Udah deh, bawa ke istri. Dikasih godaan ya, Pak. Nah, gitu kan. Jadi itu gunanya list. Jadi big company, semuanya ngebangun list. Kitanya aja yang nggak ngerti apa-apa dan merasa list building itu sesuatu yang baru. This foundation itu fondasi dari bisnis online. Jadi kalau Anda mau masuk ke bisnis online, nggak mungkin nggak pakai ini, gitu aja. Nggak bisa. Iya kan? Jadi itu yang saya ajarkan di sini. Jadi ada step-stepnya, gimana mikirin market, gimana caranya ngajak orang join ke list, itu gimana sih caranya? Kok bisa minta nomor WA-nya, kok bisa minta email-nya? Nah, itu gimana caranya? Itu di sini semua, gitu. So, itu sih dari list building black book. Supaya Anda bisa jualan online-nya itu proper. Bukan coba-coba gagal, coba-coba gagal. Kegagalan Anda, jadi yang iklan dan sebagainya, akan lebih mahal daripada harga buku ini, gitu aja. Berapa tuh, Pak, harga bukunya, Pak? Kita cuma Rp149.000 dan free shipping lagi. Wow, sangat menarik tuh yang buat yang baru-baru menarik, mau masuk ke digital marketing. Jangan lupa, kalau mau pondasinya kuat gitu ya, Pak, silakan dipesan gitu ya, Pak. Karena ini salah satu yang terpenting juga supaya kita ya nggak asal aja masuk. Yang penting bikin Facebook, yang penting bikin Instagram atau TikTok, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya, Pak. Di sini akan dibahas ya, gitu, banget. Pak. Oke. Iya, Pak. Pak, kemudian Pak, bagaimana nih, Pak, bagi para pebisnis existing nih di dunia digital marketing? Apakah perlu melakukan adjustment selama pandemi COVID ini, Pak? Ataukah memang mereka cukup menggunakan strategi digital marketing yang lama? Karena kan sekarang kan ada shifting tadi ya, Pak, dari konvensional ke online gitu ya, Pak. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemain existing ini, Pak? Okay, so saya nggak tahu sih, maksudnya nggak tahunya gini, saya nggak tahu kondisi pemain existing ini sudah benar apa salah. Gitu. Okay. Kalau sudah benar, harusnya sih fine-fine aja ya. Nggak ada yang diutak-atik sih. Jadi kalau saya punya ini kan, brand Bonels juga tuh. Dan brand Bonels saya sih nggak ada yang diapa-apain ya. Maksudnya ya udah, jalanin seperti biasa sih. It's okay. Gitu. Indikatornya apa sih, Pak?
Apanya? Indikatornya kita sudah di jalan yang benar atau kita masih di jalan yang salah itu Oh, banyak. indikatornya Kalau apa? misalkan ini simpel kayak gini sih. Simpel kayak gini. Kalau kita ngomongin UMKM gitu. Laku nggak sih barangnya? Oke. Gitu dulu. Dilihat Laku dari nggak? sales-nya ya, Pak. Ya, itu pertama. Kedua, sudah ketemu belum ya growth engine-nya gitu? Kalau diiklankan tuh, iklannya bisa jalan terus gitu. Bukan iklan 5 hari, mati dulu deh, boncos. Mati dulu deh, boncos. Ini artinya belum benar, belum ketemu. Belum ketweak gitu. Jadi itu kalau sudah ketemu, ya harusnya udah oke gitu. Tinggal nanti banyak banyak macam sih strateginya sih. Misalnya, oke, meskipun online, kita bisa partnership. Ada banyak jaringan reseller online di luar sana. Sudah partneran apa belum dengan mereka? Kan nggak harus bangun sendiri ya jaringan reseller ya. Kan bisa pakai partner-partner. Nah, hal-hal kayak begitu sih yang mungkin miss gitu bagi banyak orang yang existing. Jadi mereka cuma berpikir bahwa ya udah aku masuk marketplace. Marketplace itu cuma satu channel. Satu channel jaringan aja. Pertanyaannya juga begini, sudah masuk ke semua marketplace belum? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, whatever, JD.id gitu kan. Sudah masuk semua belum? Itu yang pertama. Ada itu perlu ya, Pak? Growth. Kenapa? Harus ada di semua marketplace itu salah satu digital marketing yang penting itu, gitu ya, Pak? Iya, digital marketing is a big concept kan. Nah, ini saya lagi ngebahas tentang yang namanya jaringan distribusi gitu kan, channel distribution. Jadi marketplace adalah salah satu channel distribusi. Nah, pertanyaannya adalah Anda masuk ke marketplace yang mana saja? Itu kemudian apakah ada growth dari marketplace omset Anda month per month? Kalau ada growth itu kenapa? Apakah Anda sudah bikin promo dengan marketplace-nya? Sudah ngobrol dengan mereka? Okay. Sudah di campaign sama mereka atau enggak? Atau cuma upload doang, nggak pernah ngontak marketplace-nya? Itu satu gitu. Kedua, apakah di channel Anda sendiri sales-nya ada growth? Misalkan di Instagram Anda atau di website Anda. Naik nggak? Kemudian apakah Anda punya reseller sendiri sebagai jaringan atau pasukan Anda jualan? Atau apakah Anda kerjasama dengan reseller yang lain? Jadi ada pasukan reseller dari teman-teman yang lain gitu. Sudah ke sana belum misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dieksplor tuh. Jadi kerjaannya tuh bukan cuman as a business owner, teman-teman di sini. Kita nggak berpikir tuh cuman sekedar upload produk di Instagram, that's it gitu. Ini kemana aja nih? Koneksinya ini mau kemana aja nih? Terus mana yang bisa diinjek gas nih? Gitu. Ada yang nggak yang bisa dipromoin? Ada nggak yang bisa diiklanin lebih kenceng lagi? Ada nggak paketnya yang bisa dibundle something buat naikin omset? Ada nggak yang bisa diajak kerja sama live bareng kayak begini? Gitu. Jadi intinya jangan berhenti ya, Pak. Iya. Jadi itu benar-benar kayak dibuat peta gitu. Kita mau kemana nih? Distribusinya kemana? Mapping. Iya. Setelah itu, berikutnya adalah bagian dari marketing sendiri adalah produk kan? Iya kan? Ada produk, ada price, dan whatever gitu kan. Produk berarti ada ngomong produk development. Nah, teman-teman punya nggak produk development, produk roadmap, dan sebagainya? Jadi setelah punya satu produk, misalkan kayak Bonels gini, setelah punya satu produk kayak begini, apakah Anda akan punya produk kedua, ketiga, dan sebagainya? Ada roadmap-nya nggak ini? Investasinya berapa nih? Kapan mau diluncurkan? Apa setiap bulan? Atau setiap 3 bulan sekali itu baru diluncurkan? Berapa besar campaign-nya? Kalau menemukan satu produk, bisa return berapa gede itu produk itu? Banyak, men. It's not just satu doang upload di Instagram and gua digital marketer, gitu. Ya. Oke, jadi jangan lupa tuh ya teman-teman tadi saran-saran dari Pak Denny ya. Jangan sampai jadi apa ya, jadi salah gitu ya, Pak, atau yeah, biar nggak salah, beli list building ya, Pak. Yes, mastery. Yeah, one of ini adalah salah satu teknisnya aja gitu ya, teknisnya aja seperti itu gitu. Ya, yeah. Tapi digital marketing itu kompleks gitu kan. Betul, Pak. Oke, Pak. Kemudian, Pak, bagi Bapak sendiri nih, Pak, ada nggak sih, Pak, platform favorit Bapak dalam menjalankan strategi digital marketing? Mungkin teman-teman mau tahu nih kalau Pak Denny itu apa sih? Enggak, kita enggak pakai namanya kayak paling favorit atau seperti itu sih. Marketnya di mana? Kalau saya favorit di YouTube dan marketnya enggak ada di YouTube ya percuma. Betul. So di mana? Marketnya ada di mana gitu. Cuman kalau barang Anda relatively barang-barang yang umum, kemungkinan ya bisa aja pakai semua platform kan? Anda bisa pakai macam-macam gitu. Anda bisa pakai YouTube, Anda bisa pakai Instagram, dan yang lain-lain gitu. As a social media, saya pakai hampir semuanya. Saya bahkan upload di TikTok sekarang kan, Instagram saya pakai, kemudian Facebook saya pakai, LinkedIn saya pakai, apalagi yang belum saya, YouTube, semua saya pakai. Bahkan podcast saya pakai. Saya upload di berapa ini ya, 9 platform kalau nggak salah, podcast.
Spotify lah, Apple Music, Google Music, whatever, lupa saya panjang gitu. Itu. Nah, tapi itu step satu kan dari apa step satu di mana kita pakai sosial media untuk menjangkau banyak orang, kemudian ditarik masuk. Kalau saya di sini pakainya Tribelio untuk komunitas saya. Gitu. Oke. Okay. Selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin dari Bapak yang mungkin yang kalau dari Bapak sendiri yang paling efektif tuh yang mana Pak? Kalau sosial media buat saya yang paling kuat itu adalah di YouTube sama di Instagram saat ini. TikTok lagi ngebangun sih. Okay. Hmm. Jadi dua itu yang paling powerful buat saya. Oke, dan mungkin teman-teman bisa coba juga ya, kali-kali aja mungkin cocok dengan produknya dan segmen pasarnya gitu ya, Pak? Yes, harus sesuai ya. Betul, harus disesuaikan lagi. Pak, kemudian Pak, ada nggak sih Pak pengalaman berharga yang Bapak petik saat menjalani dunia pemasaran digital selama ini, Pak? Apa ya? Itu terlalu luas kali ya, kalau misalnya gitu ya. For me, digital marketing adalah sesuatu yang buat saya sih WFH begini kebal-kebal aja gitu. Ya, terus karena, jalan ya, Pak? Karena gitu loh, bedanya digital marketing atau bedanya bisnis online kayak begini dengan yang offline adalah ketika kena pandemi, pandemi itu menyerang traffic kita. Menyerang jumlah orang yang datang ke tempat kita kan. Kalau Anda punya toko, restoran, dan sebagainya, disuruh PSBB, disuruh lockdown gitu kan, trafficnya macet. Sementara kalau kita ngomongin online, dan trafficnya kan kita nyari. Bedanya itu loh. Itu yang mungkin gak dipahami ya, sebagai sebagian besar orang ya. Buat saya, gak ada kelas offline, kelas online gitu. Mau beli bonel dari dulu ya online. Kita belum ada toko kan. Jadi gak kena apa-apa gitu kan. Jadi bonel segini ya udah orang beli di website, di Instagram, di marketplace, kita kirim. Dan orang nyampe, terima barangnya, happy. Udah. Jadi, kalau saya melihatnya adalah itu sih, bahwa dengan dunia online, begitu kita ngerti bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic, ya harusnya sih happy ya, sustainable ya. Jalan terus ya, Pak. Walaupun pandemi ya. Seperti ini gitu ya, Pak. Yes. Asal produknya tidak terhimbas secara negatif oleh COVID. Misalnya kayak kemarin mau jualan online, kalau barang Anda ada pesawat, ya sekarang parkir kan. Air Asia bikin Air Asia betul. Food. Betul, Pak. Iya kan, delivery makanan sekarang. Iya, betul. Gitu. Oke, Pak. Pak, ini pertanyaannya sebenarnya saya mau tahu, Pak. Terkadang kan kalau kita kita mengiklan di sosial media gitu Pak, misalkan seperti Instagram kita lakukan promote gitu Pak. Cuman yang terkadang jadi permasalahan itu kita cuma mendapatkan mungkin love-nya saja yang banyak gitu Pak. Cuman sebenarnya traffic ke penjualan juga nggak terlalu kencang gitu Pak terasanya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan supaya benar-benar bisa nyampe gitu Pak targetnya selain ya mungkin tadi Bapak udah sebutkan kita harus tahu targetnya dan kita harus tetap trafiknya. Kita ngomong ketika kita menjual barang secara offline, offline. Mm-hmm. Bisa nggak Mbak Anies? Misalkan Anda harus ketemu satu orang begitu, kemudian ngomong exactly the same dengan iklan Anda dan laku. Jadi iklannya kayak apa? Udah ketemu target market, ngomong exactly kayak gitu dan laku. Langsung on the spot begitu. Belum tentu. Apapun yang di situ. Kalau iklannya cuma semenit, ya udah, itu doang. Kira-kira laku nggak? Kemungkinan most likely tidak gak? Mungkin ya, Pak, menurut saya. Yeah. Most likely nggak. Kita tuh butuh menjelaskan. Jadi kemarin tuh saya bilang begini, saya ketemu satu orang yang, dan ini produkku laku banget loh, jualan GPS software something gitu. Ini produk laku banget loh. Kenapa ketika saya bawa ke online kok nggak laku ya? Oke, kita bedah sekarang. Apa yang kamu lakukan ketika di offline? Siapa yang pembelimu paling enak deh, yang gampang banget di closing. Ternyata dia bilang gini, pembeli saya itu biasanya rata-rata itu dari teman ke teman, Pak. Jadi teman sudah beli, suka gitu, kenalin temannya yang lain, dibawa ke sini, itu oke gitu. Dari situ kita tahu bahwa ternyata yang beli itu warm market. Sudah kenal dengan temannya, jadi ada trust-nya. Bukan tahu-tahu ujung-ujung datang ke pasar, orang asing, hey, ini lo beli ini ya, gitu. Enggak, itu satu. Kedua, saya nanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjelaskan sampai orang itu closing dan beli? 15 menit, Pak. Singkat, 15 menit. Oke, kita lihat sekarang barangmu online. Cuman poster satu. Terus yang dijelaskan selama offline, ini bisa begini, bisa begitu, itu nggak ada. Cuman barang, fungsi, harga. Ya gimana orang mau closing, coba? Kan nggak ngerti ya. Faham ya teman-teman di sini ya? Iya. Di offline, bilang laku karena ngejelasinnya 15 menit.
Di online harapannya cuma upload doang, ada harga, ada fungsi, berharap laku. Hubungi di sini. Cuma begitu. Ya siapa yang mau coba? Sekarang dibalik aja. Poster itu dibawa buat offline. Laku nggak tuh? Nggak juga ternyata. Iya, jadi mereka tuh, banyak orang tuh berharap ketika masuk ke online, cuman produk ditempel aja udah pasti laku. Hmm. Mohon maaf Bapak Ibu, itu nggak bisa. It doesn't work that way. Gitu. Mm-hmm. Jadi, kalau misalnya yang terjadi seperti itu, yang saya lakukan adalah, live begini saya sering. Lihat nih teman-teman di sini nih, supporter-supporter saya, diterima kasih sekali. Setiap saya online, live begitu mereka selalu ikutan gitu. Bahkan kalau nggak live begitu mereka nyari kapan live lagi gitu kan. Itu satu. Kedua, siapa di sini teman-teman di sini yang sudah ngeliat iklan saya bolak-balik? Jadi iklannya nggak cuma satu. Iklan pertama awareness. Iklan kedua awareness. Iklan ketiga kita cerita produknya, kita handling objection-nya. Kita kasih testimonial. Anda kalau lihat YouTube saya hari ini, YouTube testimonial. Jadi macem-macem. Okay? Sementara Anda berharap upload sekali laku. Gak, man. Even saya jualan ini pun, ini sudah nggak cuma upload sekali laku loh. Banyak loh. Siapa yang lihat iklan saya lebih dari satu? Gitu. Udah clear gitu kan. Jadi itu yang sering dilupakan ya. Berharap bahwa satu iklan itu bisa jualan. Itu yang salah besar. Orang akan melihat sesuatu itu on average 7 kali baru akan convert. Gitu. Jadi bukan satu kali. Jadi kalau Anda berharap iklan sekali terus berharap laku, itu salah besar. Oke, jadi jangan berharap gitu ya Pak, ini segampang membalikan telapak tangan gitu ya Pak, karena kan harus ada rangkaiannya terlebih dahulu, ada harus ada riset dan lain-lain terlebih dahulu. Kecuali gitu, produknya memang benar-benar bikin orang kayak impulse buying banget, wah gua goblok banget kalau nggak ngambil ini sekarang juga, tapi itu jarang. Itu ada, tapi itu jarang. Makanya Facebook ada namanya iklan targeting. Oke, siap Pak Deddy. Pak, ini kan kita ada juga membuka sesi pertanyaan ya Pak ke para penontonnya, yes. Pak. Yeah, ada yeah. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak yang kita catat dari @garin_karta. Cara efektif iklan seperti apa sih Pak? Wah, itu jadi panjang tuh kalau kayak begitu. Karena saya harus tahu yang salah yang mana gitu kan. I don't think saya akan bisa bahas teknis sih kalau di sesi IG live kayak begini. Agak ini challenge. Oke. Karena kalau mau nanti bisa kontak ke Pak Deni aja langsung ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk lebih lanjutnya kalau mau lebih dalam gitu ya Pak. Yes. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu Pak. Atau mau ada di jawab sedikit Pak? Ini ada yang nanya di saya kelihatan apa bedanya LBM dan LBBB. LBBB itu ini ya, List Building Black Book. Okay. Buku doang. It's just a book gitu. Dimana Anda bisa belajar. Tahu konsepnya semua, frameworknya semua. LBM adalah List Building Mastery, itu kelasnya. Kalau Anda mau ikut kelasnya, Anda mau langsung action, karena di sini kan saya tulis nih, di sini. Jadi income bukan datang dari action, income datang dari action, bukan dari belajar. Jadi di sini kayak, nah di sini. Oke. Okay. Jadi kalau Anda mau praktekin langsung, maka Anda ambil kelas LBM, di mana di situ Anda langsung praktek. Jadi kalau mau ada pertanyaan ya silakan langsung nanya aja gitu kan. Langsung nanya aja, kita bantuin. Gitu. Oke, silakan. Oke Pak, kalau gitu ini ada pertanyaan lagi sih Pak dari @adc. Seberapa penting digital marketing untuk UMKM menurut Ko Deni? Silakan Pak. Sangat penting, nggak ada ya ini. Sangat penting karena kalau Anda nggak bisa menjangkau market Anda online, offline itu sangat terbatas teman-teman. Kalau misalkan nih kita ngomong kayak, let's say kayak misalkan asuransi deh atau MLM gitu, yang prospecting orang gitu. Seberapa banyak setiap hari Anda bisa prospek orang? Mati-matian nih, dari pagi sampai malam kerja gitu. Ngeprospek orang tuh bisa berapa sih? 10 bisa nggak? I don't think bisa 10 sih. Ya kan, kita nggak mungkin ngeprospek orang kayak 10 gitu kan. Satu gitu, 10. Ya, kalau bisa pun seminggu jebol kita. Pasti jebol gitu. Sementara kalau misalkan Anda online, sekali Anda live kayak begini, 100 lebih. Ya kan? Kalau Anda biasa membangun audiens hubungan baik, sekali live bisa 300, 400, 500 gitu. Sementara kalau offline, 500 itu bikin kelas ya. Ada biaya hotelnya, ruangannya, dan sebagainya. Kalau live begini, nggak usah live pun internet tetap bayar.
Iya kan, di live begini pun nggak nambah pembayaran gitu kan. Jadi literally gratis sebenarnya live kayak begini. Jadi hari ini teman-teman, kita tuh sudah disiapkan sebuah apa ya? Kita berada di era di mana platform-platform untuk membuat memajukan bisnis Anda itu sudah ready. Jadi kalau Anda perhatikan, kemarin tuh saya sempat melihat perputaran e-commerce Indonesia itu 200 sekian triliun di Indonesia. Perputaran transaksi di e-commerce, maksudnya di marketplace, itu 200 sekian triliun. Saya lupa, 260 sekian triliun Indonesia, one year. Masa sih ada kecipratan yang kagak bisa? Ya kan? Itu loh perputaran online tuh kayak begitu. Sementara kalau Anda berbicara perputaran offline, mungkin offline lebih besar. Yes, secara general Indonesia perputaran offline lebih besar. Pertanyaan saya, perputaran offline di daerah toko Anda berapa besar? Itu bedanya. Karena toko Anda ya toko Anda. Nggak mungkin kalau misalkan toko Anda ada di, kayak saya nih, lagi di Malang begini. Lah ngapain orang dari Jakarta beli di Malang kalau cuma beli barang-barang biasa? Kalau online itu bisa, mau beli di mana? Buku saya kirim sampai ke luar negeri. Bisa, gitu. Sampai kirim ke Irian Jaya kemarin di Papua. Bisa. Ongkos kirimnya lebih mahal, teman-teman. Saya nanggung. Karena ini free shipping. Itu bisa, gitu. Jadi itu loh bedanya sebenarnya antara online dan offline. Iya, dan memang harus banget kalau sekarang kita sebagai UMKM gitu masuk ke online ya, Pak. Biar kita nggak, ya kalau nggak mau mati dalam waktu sekejap gitu, kita harus banget gitu ya masuk ke online. Saya ketemu istri saya online. Oh ya, Pak. Ketemu di Twitter lagi gitu kan. Jadi benar-benar saya melakukan apapun yang saya ajarkan gitu. Saya melakukan semuanya masuk digital marketing. Semuanya online. Oke. Buat diri sendiri pun akhirnya jadi digital marketing ya, Pak. Masuk ya, juga ya, Pak. Alhamdulillah. Harus ngelakuin apa yang diajarkan. Gak mungkin kan kalau ngajarin tapi gak ngelakuin sendiri gitu. Oke, siap, Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari @fjo304. Ideal COGS berapa persen, Pak? Nah, tergantung sebenarnya. Idealnya, kita ngomong ideal banget ya. Kalau Anda perhatikan barang-barang yang di mall-mall begitu, ini karena konteksnya macam-macam sih. Itu bisa sampai COGS itu sampai 25% loh. 20-30%. Bisa segitu. Kalau Anda COGS-nya 80% ya jebol. Jadi 20% lah ya, Pak ya. 20-30% lah ya. 20-30%. Oh, iya, karena saya boleh dicatat. Ada yang bilang kemarin tuh ya, lu jangan ngambil profit gede-gede. Eh, lu lupa ya kalau PPN aja 10%, men. Kalau lu profit 10%, kena PPN abis lu kerja bakti. Iya kan? Jadi betul. Sometimes ya yang komen-komen gak ngerti bisnis gitu kan. PPN 10%. Nanti belum lagi PT-nya kena PPH. Habis itu diambil lagi dividen gitu kan. Habis itu gaji bayar habis lagi. Ya, habis. Terus belum tersisa. Nitip barang di mall, kalau misalkan kita nitip di supermarket, mereka minta 30-40%. Wow. Lah terus kita cipratan cuma berapa, coba? Habis, men. Betul-betul. Ya, jadi yang idealnya 20-30% ya, Pak? 20-30%. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak, karena nggak, mungkin takutnya nanti waktunya nggak kebaca, kita cepat aja ya, Pak. Dari @iputuriskadestara, jika marketing offline, apakah masih relevan, Pak, di bisnis online? Marketing offline itu kayak apa ya? Jadi, marketing offline. I mean, marketing is marketing, teman-teman, ya. Cara-cara marketing is marketing. Bedanya adalah medianya and channelnya beda, gitu aja. Ya kan, kalau dulu pakai billboard dan sebagainya, ya kenapa enggak gitu? Kita lihat Deddy Corbuzier baru pasang billboard, ya kan? Tapi ceritanya dibawa ke online, bukan dipasang billboard terus diam-diaman loh. Ceritanya dibawa ke online, yeah. Sehingga di online dia sebenarnya melakukan sesuatu untuk meningkatkan aktivitas online-nya dia, online presence-nya jadi naik gitu. Itu dilakukan sih. Jadi nggak bisa kayak offline, ya udah offline doang gitu, nggak bisa. Harus ada kelanjutannya di online ya, Pak? Online, pasti dikaitin sekarang, nggak bisa enggak. Oke, Pak. Ada lagi nih, Pak, dari @januar_citra_toyota. Kok mau tanya yang dimaksud list building itu harus alamat email atau kalau database alamat dan nomor WA aja gimana? WA bisa. Hmm. WA, problemnya dengan WA adalah kalau misalkan Anda sudah punya kayak, let's say, beberapa 100.000 nomor WA gitu. Di broadcast ada di band, nggak bisa.
email yang bisa, WA nggak bisa. Oke, baiknya email ya Pak. Email WA dilengkapin lah ya, tapi kalau broadcast nggak bisa pakai WA. Makanya kalau di Tribelio kita ada tambahan yaitu push notifikasi. Jadi kalau kliennya atau usernya atau prospek Anda join di komunitas Anda di Tribelio pakai aplikasinya, maka Anda bisa broadcast push notifikasi. Jadi muncul push notifnya di handphone. Itu lebih enak lagi kan? Karena langsung pup muncul gitu aja. Boleh pakai di Tribelio juga ya Pak kalau memang mau gitu ya Pak dan berminat. Ya. Kalau kamu pakai Tribelio bisa. Bikin aplikasi sendiri ya, mungkin harganya ratusan juta. Jika ada yang salah gitu, bisa-bisa aja. Iya, betul Pak. Ada lagi Pak dari @agamahendra, kalau ingin bawa traffic ke Tribe dengan berbayar, baiknya gunakan Facebook Ads atau Google Ads? Marketnya ada di mana? Itu jawabannya. Kalau marketnya di Facebook ya Facebook Ads. Kalau marketnya nyarinya lewat Google ya pakai Google Ads. Jadi marketnya, jadi always market. Yes. Oke, itu jawabannya buat Agamahendra. Ada lagi dari @nasiudukmarina. Kalau usaha dijalankan sendiri oleh owner sehingga jarang memiliki waktu untuk promosi secara online, sarannya bagaimana kok? Iya, Anda mau jualan enggak? That's the thing sih. Jadi walaupun tetap dia jualan tapi tetap harus online-nya tetap harus jalan ya, Pak. Karena jangan dibiarkan adalah, juga. Adalah apa istilahnya ya? Online itu adalah ujung tombak kita untuk jualan gitu. Kalau Anda menjalankan tapi nggak ada ngurusin promosi dan sebagainya, nah kan lucu ya? Amin, Anda mau produksi barang, tapi nggak ada jualannya gitu maksudnya. Kan ini promosinya gitu, nggak bisa dipotong-potong. Anda belum punya bisnis kalau salah satu faktornya itu dipotong gitu. Oke, jadi harus dilengkapi ya, Pak. Oke, ada lagi nih Pak dari Antonius Bayu Gilang, kok mau tanya berapa perhitungan dana yang disubsidikan untuk lead magnet? Ya, ini kelihatan belum belajar di list building ya kayaknya ya. Harusnya kalau sudah ada sudah belajar di list building mastery, pertanyaan itu nggak muncul karena kita nggak ada subsidi teman-teman. Dari lead magnet orang join, dari situ orang beli itu balik lagi ke lead magnet. Jadi budgetnya itu malah unlimited sebenarnya, tergantung dari omsetnya atau salesnya. Kalau salesnya kenceng banget ya, budgetnya ya luar biasa banget, gak ada masalah. Gitu. Karena dari orang masuk, download something, lead magnet itu sesuatu yang diberikan secara gratis, supaya orang mau join ke komunitas kita, itu lead magnet ya. Jadi dari situ, kalau orang sudah join, terus beli, ya profit dari sini saya balikin ke situ. Gitu. Oke, itu untuk Mas Antonius ya. Kemudian dari ada pertanyaan dari Recehan Daci, apakah perlu membuat perusahaan anak sebagai pesaing bagi konsumen? Gak ngerti goal-nya apa ya? For what ya? I don't know. Oh iya, oke. Okay. Mungkin sampai saat ini sih baru itu aja Pak, daftar pertanyaan dari teman-teman Pak. Untuk Pak Denny, ada yang perlu disampaikan lagi Pak untuk penutup mungkin Pak? Guys, Anda mau belajar online itu pilihan Anda gitu ya. Jadi, kalau Anda nggak mau belajar online hari ini, ke depan Anda juga pasti akan belajar online sih. Mau nggak mau gitu. Either sekarang atau kapan-kapan gitu. Pasti Anda akan nabrak ke belajar online. Karena nggak bisa enggak. Iya kan? Karena kalau misalkan sekarang semuanya sudah pada masuk ke online, kena pandemi, sudah mulai ke online semuanya, dan Anda balik ke offline. Offline bukan untuk dimatikan, by the way. Tetap orang butuh offline juga. Saya juga kangen kok jalan-jalan di mall gitu. Tapi jalan-jalan di mall gitu. Tapi kalau misalkan saya mau beli barang, saya mau beli gadget, saya mau beli obat, suplemen, whatever, laptop semuanya, saya belanjanya online loh. Nggak usah nenteng, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pilih datang gitu. Jadi online itu adalah sesuatu yang mau nggak mau Anda pelajari. Tinggal hari ini atau masa depan gitu. Nah, satu hal yang krusial banget ketika Anda mau belajar online atau mau bisnis online. Mindset itu nomor satu, teman-teman. Ya, jadi nggak ada namanya Anda bisa sukses online tanpa mindset yang benar. Itu nggak mungkin bisa. Ya. Banyakan orang itu kayak kemarin aja, mau beli buku aja, it's like kayak, apa ya, excuse-nya banyak banget gitu. It's just untuk baca buku aja. Padahal waktu sekolah baca buku nggak sih? Pasti baca buku gitu kan. Anda sekolah buat apa coba sekarang?
itu. Jadi for me personally, kalau Anda sedang mencari peluang baru, saya selalu bilang begini, peluang baru adalah datang dari sesuatu yang tidak Anda ketahui. Kalau Anda melakukan setiap hari apa yang Anda ketahui every single day, maka hasilnya ya kayak kemarin. Iya kan? Kemarin adalah pengulangan dari hari sebelumnya, hari ini adalah pengulangan dari kemarin, dan besok adalah pengulangan dari hari ini. Kalau semuanya sama, exactly yang Anda tahu, ya itu akan berulang terus begitu. Tapi kalau Anda nyari peluang baru, berarti itu adalah datang dari yang disebut dengan unknown possibility. Jadi peluang baru akan datang hanya dari sesuatu yang Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu, itu bukan peluang. Namanya aja peluang. Anda nggak tahu gitu kan. Oh, ada peluang baru nih. Baru ketemu nih gitu kan. Anda pulang naik motor, jalannya macet total. Coba belok kiri. Kok kayaknya pada belok kiri gitu. Loh, ternyata belok kiri ada ini, ada itu. Saya nggak tahu ya sebelumnya. Ya iyalah, lu rutinitas, men. Gitu. Jadi untuk mencari sesuatu yang baru, peluang yang baru, Anda harus keluar dari rutinitas Anda. Pertanyaannya, berani nggak? Berani nggak? Karena kadang-kadang meninggalkan, bukan kadang-kadang sih, most of the time, meninggalkan zona nyaman tuh nggak enak. Itu sih yang jadi ini. Karena mindset kita tuh melindungi kita supaya kita tidak masuk ke daerah yang nggak enak. Which is sebenarnya oke. Ya kan? Kalau zaman dulu, secara kita hidup di alam bebas begitu, kalau ngejar macan, dikejar macan kalau nggak lari, gitu kan, itu kita selalu melindungi diri kita. Tapi problemnya hari ini dibawa sampai hari ini, kalau kita melindungi terus kayak begitu, ya kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan growth. Itu sih. So for me, that's the most important thing, guys. Itu sih pesan dari saya sih. Take action now. At least start now, gitu. Kalau mau belajar list building, ambil aja bukunya. Ini yang paling murah. Kalau nggak mau, YouTube saya gratis. Tapi kalau Anda mau lebih serius, terstruktur, this book. Tinggal masuk aja ke listbuildingblackbook.com. Selesai. Kalau mau butuh dibantu, sangkir. Ya, kalau butuh dibantu, ada LBM. Ada list building master. That's it. Gitu. Tapi kalau nggak mau semuanya, ya itu pilihan Anda. Cuman jangan komplain. Ya, kalau bisnisnya gitu-gitu aja, gitu ya, Pak. Jangan komplain, gitu. Terima kasih banyak Pak Denny udah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah berbagi semua bersama Warta Ekonomi dan teman-teman. Selamat malam Pak, sampai ketemu lagi. Bye-bye, thank you. Bye.